Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan beres kurang suara kopinya kalau sopek bayangin kurang bilangnya
innaka rasulka. Eta teh pakartu takdirna nangkeun Rasulullah. Tapi terkadang bulan pertama dengan kita bidang lain. Padahal kita cepatkan kutakdim ke Rasulullah. Dikumpulkan segala rupa hayam, dikumpulkan beas, dikumpulkan kerau. Hanya kumpul. Kira. Waktu Rasul ngalih ke Madinah. Menakan orang yang disawu. Sakulung haram. Sakulung haram itu orang Yahudi, sarung di Madinah. Dawuhan Rasul kipang nanya dinetai, menolong pakai parwasa. Walaran orang Yahudi, syukuran ke Allah, kulantaran disalamat kenana Nabi Musa, tina ancaman Fir'aun, wapas diberi ke tengah laut data, laut dibelah ku Allah. Nabi Musa nalangku Fir'aun dikebelkan. Tarik tangan sakulung haram. Jadi dia kami syukuran ke Allah di masa sakulung haram teh Nabi Musa disalatkan ke Allah. Kumaha dawuh Rasul? Nahnu ahqqu bi Musa minhu. Urang leuwih layak, leuwih pantas ngagungkeun Nabi Musa di batang maranehna. Maka Rasul dua orang saudara dan sakulung haram ka urang. Kabari babasa teh. Mohon deui. Geus kalima mohon deui. Geus kok mah beres ka kamar mah puasa sapuluh haram salat di dalam naon mah bohong. Pasoh ieu kan kadinakeun Rasul setiap dinten Senin teh kan saur. Senin Kamis saur Rasul. Ditaros ku para sahabat, Gusti Rasul naha saur dinten Senin? Lalu Rasulullah yang mengunitu wa yang mengubah. Poe Senin teh etat poe dilahirkan kami. Yang poe nak diangkat tak kami jadi Rasulullah. Jadi Rasul teh mau lihat. Ngan Rasulullah besar saum saum di tanah Senin teh. Jadi bahasa Kang Haji Ma'in Pak muasaan dalam. Nah Rasul murudan ngemot-ngemot karena mau lintar sama sama. Ini pembeletan berapa? Si pembeletan tumpeng hukul kan? Tuh pembeletan puasaan gitu. Harta sakit kan? Upami ulang Yahudi bingah kusalamatna Nabi Musa salur. Maha kurang ulahin Rasul terhubungan itu. Nah kurang ku banyak ku lahir Rasul kurang bertemu pesta itu. Rasul kau yang dibatkan dia dan kau yang nanti lahirkan kami. Dia kau yang nanti putuskan kami ke Allah. Maka kurang layak pantas sapu lamun kurang bina ku lahir Rasulullah. Bahagalah mah kurang dari bumi-bumi al-jannah wa na'imuha sa'atul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Jadi maka kita orang jawa kurang dari bahagalah kurang dari bumi-bumi kurang dari bumi-bumi super dewa oh nikmatnya ya tekan kurang dari Jumaat, kemarin silang palayu kan ke Jumaat. Ngaji kue Jumaat, Jumaat
jemaah pada jemaah itu sudah ada kan? Siapa sudah jemaah? Pengajian itu jemaah, ada yang menjadi sobat begitu. Akan memberi hasil yang satu seperti yang lain. Satu lah. Upamai ngas di tenrobo, tenrobo apa? Sekelompok. Lalu ngaji bulan bulan, ngaji bulan raja, lalu ngaji bulan Agustus, lalu terakhir itu siapa? Nah, kalau kalian kenai orang yang bulan bulan dengan dokter masih yang tertara itu, lagi orang bulan bulan teh, oh, farah, bingat, bingat. Sampai aku lantaran sorangan kebisa, maka madah sanjungan pujian kau semua yang harus dikurang di lantaran 12 bulan. Tadi nama Ustaz mendingan mungkin marah buat keris, marah buat wangi. Wah, emang kesempurang Kak Haji Malik jadi sudah jadi mata. Kak Haji Malik berapa dan ditebarkan para kesukaan di mulut dan lelaka. Nyakanya dikurang kurang, lalu para ditebarkan di mulut dan lelaka kan. Kenalnya dan ditempatkan isukan banyak kebakar balap. Sampai ke ayat bukan hanya aneh-aneh, bawa gunting yang seperti mesin di murka. Nah, nama-nama kenapa yang berkah mulut dari pulang? Nubah kenapa? Di mana kami mintingan? Mata sangat mengambil kenal nama sejarah kita. Aku mengurutkan di Mekah dan ayat istri Aminah Halimah Dussah Tiyah. Siti Halimah teh hidup na pas-pasan. Siti Halimah teh hidup na apa adanya kan. Tapi begitu ngarok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalan di sini domba muntadina megah jadi lindu pepelakan anu kadina gari jadi hejot. Jadi mikiran dikawin Siti Halimah ngarok Rasulullah. Maka lamun dibahasakan macam kuat-kuat gusti berkah Rasul Tegu gusti kamu pun dipasihkan ke Siti Halimah. Ayah nama Siti Halimah yang peratus daya Mekah nanti abdi menyuruhkan berkah nama gusti. Maka kurang segala pada asumkan kan ayah keris murga adalah jika menikah ilman lagi keris dan murga. Kemana pun ayah bunga keris Malik di Pulau Dewata, pengenayaan pemudahan para wakris kerisah kata tak kenjil mana kelebihan ya, yang ngamur dan kris Indonesia apa, ini dia beres kemudahan siap di Malian sebelum kris di mulut ke berbalik di mulut ke hayong dan maksa damah hayong berkah Rasulullah sampai kostan dipasihkan kasih halimah dos kapungkur gusti masihkan berkah kasih halimah halimah masihkan gusti kami itulah namun dibahasakan ngan baru dah kaya nanti apakah apal hadis ini apal Quran saya ke ujol pakai ubin maaf tuh jelas semua gitu segala macam ya bari ngaji hadis nanti itu kan dimana itu baca Quran ngaji mahdil nanti jelaskan dimana kata dengan agama tapi gantau itu rasa bagus karena baju masalah KB nanti sekadar berikan upaya ini dan jumlah akhirnya maka jumlah nubai masa kemarin tahun kesahiran mana kurang para pesan di jimu mulut jadi di setelah di jimu siap-siap kita cuman paling terlah kue jumlah kemah sakan terang muda apa memeh jumlah atau kue nanti kan memeh memeh kemis kalau ada lokasi kita pantas kalau kasih nak pelajar lagi di kumpang bunuh kelen di tengah nanti kata iya kan kakak yang provokasan gitu pokoknya kalau untuk waktu pak beri gue ke jantan jumlah ke pangintan Allah masalah ada sehingga di dalam Muhammad terus terang lagi mulutnya kan tapi menghitung lagi menggah haji mahali peda terpakai komputer terpakai kakuat menggah haji mahali penulis pinter di badan bapak. Jadi itu teh Jumaah Jumaah Sabtu Ahad kemarin. Sabtu beres. Jumaah Jumaah Sabtu Ahad. Sepuluh ya. Senin. Sebelas. Selasa. Berarti bukan baru Selasa.
dari kandunganku dilahirkan adalah Rasul, maka wajiblah syafa'atku. Nisni ayatina bakal kain syafa'at Rasulullah. Ya, ayatina abdi badai ngadangkan badai muningakin hadis Rasulullah. Wan Abdurrahman bin Amr bin radhiyallahu anhu wa hikmah sahabat di asal murah kali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya kesta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala menawfi Rasul tadatu walladhi nafsi biadih in kuntu lahalifan alaihinna. Ayat tiupa kau yang jelma demi anu awak kami ayat dina kakawasan dina kami sumpah kupada yang anu tiupa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sumpah kami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tiupa dan melakukan yang sumpah ku Rasulullah nomor kahiji layan kusumalun min salatah layan kusumahum min salakotin akan wal-walan sakwan dari sodakot terpulang berarti barang mereka kuat aku ayo dikir mereka kuat memuang-muang muang sih daripada mutak terbukur setelah layan kusumahum min sodakotin lawan Rasulullah ya muang-muang dan harta lawan-muang dari sodakot. Kusabab itu mata sadaku, hayo mani sodako. Eta tadaukan Rasulullah, kembalikan tadikan. Maka nina 12 bulan diakan, wami ayah, wami kesah. Dengan ibu diakan, gaduh mabati kakak-kakak. Wami tatahin alas kegi, maun ini kakak-kakak bisa sari. Kira bayi wami tarim ayah. Masih untuk wami tarim, bisi ayah, bisi siang lagi mengah. Mending hampura, mending hampura.
Dugi kanina ilmu tasawuf ang diuningatkan kan. Lamun urang bagur ka batur, gara-gara batur bagur ka urang. Urang bagur ka batur, gara-gara batur bagur ka urang. Itu mere minuman, urang pasihan bagur gitu kan. Mana yang merasa pernah pasihan urang sebelah, maka sangat para ulama sufi mereka mensonak tungkel nukuran sebenar kusebelah nukuran obat kaki melanggar kukilo jadi itu pada kilo tukuran obat tungkel tangan maka ulama sufi memanggilnya tangan nggak sekarang tungkel kan nilai sedekah di hadapan para sufi di mana akan keresak masihan kajami antara bahan bayar ke orang orang buka tatanya gereng nanti jatuhkan gawai pemungkin gawai masyarakat gawai nanggung goreng ke orang tapi begitu orang Indonesia dihilangkan mereka kira-kira bisa mengatakan jelma anu newa ke orang ngamusuhan ka urang tukang nyarekan ka urang lamun urang boga rezeki bae urang panggilan cuman bisa bisa wae sebab urang kan dibobotohan aya budak urang bae roti pak dekat mendekat teh aja pak mana negara barang bae terus akan teu jelma pedit kitu mah urang peditan dewe ka urang kan kitu kan. Maka nilai sedekah anu paling tinggi dawuhan para ulama sufi upami urang kersa masihan kajami antara masihan ka urang upami urang kersa daha punten kana kalapatan jalmi anu ngawonten ka urang maka jalmi anu kitu moal tambah rendah harta martabatna tapi bakal naik dikaitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanqusu malun min sadaqatin fatasaddaqu wa la ya'fu 'abdun an madzalatin illa zadahu Allahu biha 'izzan yawm al-qiyamah. Jelma'an Al-Qur'an mula tamahina bahkan bakal tambah tinggi harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor tiga, wala yaktahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Wala yaktahu abdun jim asalamah temukakkan di jelma baba mas'alatin kala pintu bahan tempat kabatun. Maka dawuhanana jalanan itu illa fatahallahu alaihi anu bakal kakin Gusti Allah kaita jelma anu barang pentatean babal fakri babal fakri pintu kapakilan seluruh harta sakit lamun urang sok resep barang pentak kabakur mung digawe mung cape gawe cape gawe maka ku Allah bakal diberi hati anu butuh salilana akhir salilana akhir terbutuhkan mobil boga imah gede sawah lega tapi dere-dere pada butuh dere-dere pada butuh pan lamun urang usaha urang boga teh kudu ngerendinangka kudu ngerendin pangaku iya mah enggak namahan dunia kalahkan namahan pangabutu sangat mengharta Allah yang hak jelma karena dunia teh jika minum alkohol semakin banyak minum semakin haus kurang karena dunia gitu kan semakin robat semakin kurang karena sok pecahkan mata kalau dunia usaha semakin gede semakin kurang tambahan beli muka cabang beli terus. Tidak ada orang
Jadi saya hanya digunakan untuk membantu orang-orang kecil pakai molibias, pakai bantuan SPP sekolah, pakai bantuan ke rumah sakit, jadi mana-mana. Maka kita pikir dulu, budak di sekolah, budak di pesantren, lain ahli agama, tapi hakikat ayat ini agama. Beda dengan di Sofia, di Juba, di Sorban, di tengah jalan, tapi Allah Akbar. Tapi kan yang ada si bungkus, yang ada si bungkus, ayat anu Sorban tu ni, kata ya kan, yang duit, anu jadi wali kota pada penyerang duit, anu jadi pusat yang duit, coba pikiran pada, alhamdulillah. Jadi orang TKW orang tak kecil. Mereka jadi orang.
penting kita. Sarah di konwi, di nakwi, anu di sekolah, dan di alat, dan di jalan, di nakwi. Mari kita tempat. Di konwi. Yesus, Yesus, kita kwi, dan di kari, bereng, lebar, kacul. Dan kari ini, ningali kecil, bakar, bereng. Nah, itu kita kini nyumput. Bebengok siang, undang-undang lain, padahal terdiri, terdiri, terdiri. Dan nakwi, dan syukur ke Allah malah mandat kurang sedaya dengan tuntun Allah.